Bang P, gimana pertandingan Persija kemarin melawan Persita? Menurut lu gimana? Udah bagus mainnya, lumayan. Kita menang buktinya. Tapi satu hal, tidak boleh bergantung pada satu orang, terutama di lini pertahanan. Begitu Maman keluar, kocar kacir kita. Tapi untungnya bisa mengambil alih kembali. Jadi itu tanggapannya cuma segitu? Mau lagi panjang, di video selanjutnya. Oke, part 2 ya. Oke. Nah, lanjut yang sebelumnya tadi, makan Konate, bagaimana menurut Anda? Makan Konate mainnya udah bagus, kayaknya udah blend dengan pemain Persija lainnya. Nah, kemarin posisi dia bener-bener kayak playmaker, luar biasa, lari sana lari sini. Bagus ya? Umpannya juga bagus. Gitu, terus jangan sampai masuk angin. Masuk angin? Yaudah, lo cek juga video kita yang lain di profil ini, lo follow juga, lo komen, terus lo cek video kita yang lainnya, banyak video kita nih, oke? Oke. Oke, lanjut video sebelumnya. Gimana pendapat Anda tentang para pemain muda? Luar biasa mainnya kemarin ya. Terbukti kalau mereka dikasih kesempatan dan benar-benar latihan, jadi efeknya bagus. Kita lihat kemarin Rio nyetak gol. Keren. Nico juga lumayan lah mainnya. Ditambah gol dari Taufik. Mik, lu udah tua. Waduh, kok masih Mik sih? Taufik masih muda. Lihat dia, masih muda. Bang P, lanjut video sebelumnya. Bagaimana pendapat lo tentang Marco Super Simic? Simic sudah tua. Larinya nggak bisa. Itu, waduh, kalau dia nggak diganti sama Taufik, gol kedua tidak akan terjadi karena Simic bakal kalah lari. Berarti kalau misalkan Simic yang dapat peluang itu, nggak gol. Nah, lanjut lagi video sebelumnya. Apalagi? Coach Sudirman. Untuk pertandingan pertama, bagus. Mudah-mudahan untuk kompetisi jangka panjang juga terbukti. Terus, Pep Guardiman. Oke, nih lanjut video sebelumnya lagi nih. Apalagi? Apa pesan lo buat manajemen Persija? Sekarang Anda masih aman, ya? Iya. Saya harap ini aman terus dan Anda bisa buka kolom komen Anda semuanya. Siapa tuh Bambang maksudnya? Bukan, Pamungkas. Waduh.